الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين، آمين. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا بالإسلام دينا، بمحمد نبيا رسولا. ربي زدني علما وارزقني فهما، اللهم ارزقنا فهم النبيين، أعظ المرسلين، وإلهام الملائكة المقربين، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا القطب المكتوب البرزخ المعلوم الختم المعمدي المعلوم شيخنا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وآله وصحبه أزواجه وذريته وخلفاء مقدمه أتباعه، آمين. والرابع أتاي كان غابين بابات والرابع أتاي كان غابين بابات مما ساكين بارang tada'u kang ninggal sapa sira, tada'u kang ninggal sapa sira, tada'u kang ninggal sapa sira, alla taqbala iku yen to ora nrimo sapa sira harakati, alla taqbala iku yen to ora nrimo sapa sira syai'an ing suwi-wiji min ata'il umara'i saking pemberian piro-piro pemerintah, wahadayahum lan piro-piro hadiyai al-umara, wahadayahum lan piro-piro hadiyani al-umara. Wa in alimta senajan ngerti sapa sira annaha ing sak temene hadayahum minal halali iku saking perkara halal, li anna tama'a krana sak temene tamak, li anna tama'a krana sak temene tamak minhum saking al umara yufsidu iku ngrusak apa at tama', yufsidu iku ngrusak apa at tama' ad-dina ing agama, ad-dina ing agama. Li'annahu krono sak temene kelakuan yatawallatu iku lair, yatawallatu iku lair minhu saking tamak al-mudahanatu apa wedi amar ma'ruf nahi mungkar, al-mudahanatu apa wedi amar ma'ruf nahi mungkar. Tahu bahasa simpelnya al-mudahanatu apa pencitraan. Wa mura'atu janibihim lan ngerekso arai al-umara wal muwafaqatu lan nyocoki fi zulmihim ing dalam kezalimani al umara wa hadha utai iki kulluhu ya hadha, kulluhu ya sekabiani hadha fasadun iku kerusakan, fasadun iku kerusakan fi dini ing dalam agama, fi dini ing dalam agama. Yang keempat yang tidak diperbolehkan untuk kita lakukan, atau yang keempat yang wajib untuk kita tinggalkan adalah meninggalkan pemberian dari pemerintah, meninggalkan pemberian dari pejabat. Meskipun kita tahu bahwasannya pemberian tersebut dari uang yang halal, meskipun tahu bahwasannya itu adalah dari uang yang halal. Kenapa? Karena ketika kita sudah seringkali berharap kepada pemerintah, kita meminta-minta kepada pemerintah, maka resikonya agama kita akan rusak. Agama kita akan rusak.
Misalkan ketika dia kemudian melakukan kesalahan, kita tidak berani untuk menegur. Mau menegur, kamu kan setiap bulan tak kasih jatah uang, kenapa masih mau menegur saya? Gara-gara sering diberi kebaikan, maka kemudian tidak mau melakukan amar ma'ruf atau nahi mungkar. Karena qila yuqalu al-ihsan, al-insan abdul ihsan. Al-insan abdul ihsan. Seseorang adalah hamba dari kebaikan. Seseorang adalah hamba dari kebaikan. Contoh, saya suka ngasih Neng Rania. Kasih. Setiap hari dikasih uang. Mungkin setiap hari 3 kali. Kasih uang terus. Kemudian Neng Rania melihat saya melakukan kesalahan. Kira-kira berani negur apa enggak? Ah, dia kan biasanya yang sering ngasih uang. Dia biasanya suka baik kepada saya. Termasuk mbak-mbak. Misalkan ada tetangga yang suka memberi. Ketika dia melakukan kesalahan, rata-rata enggak berani negur. Kenapa? Karena al-insanu abdul ihsan. Al-insan abdul ihsan. Maka dari itu bagi orang yang pendakwah sangat dianjurkan sekali untuk selalu berbuat baik kepada orang lain. Tidak cuma ceramah, kalau bisa ada jamaahnya butuh uang, ya dikasih uang, dikasih beras, kasih minyak dan kasih apa. Karena rata-rata orang itu ya jelas akan menjadi abdul ihsan. Ketika seseorang sudah menerima pemberian dari pejabat pemerintah, maka setiap kali apa yang dilakukan oleh pemerintah, dia akan menerimanya. Dia akan cocok. Oh, beliau itu orang baik. Insya Allah niatnya bukan seperti itu. Padahal sudah jelas-jelas salah. Gara-gara cuma sering dikasih uang, akhirnya tidak mau melakukan amar ma'ruf, nahi mungkar. Kalau dia melakukan kesalahan, dia diam saja. Kalau dia melakukan sedikit kebaikan, kemudian memujinya habis-habisan. Tinggalkan saja. Dan Masya Allah, zaman sekarang ini kayaknya langka-langka dan sangat langka. Menjadi seseorang yang kemudian benar-benar tidak mau mengambil uang dari siapapun kecuali benar-benar halal. Kecuali benar-benar halal. Dikasih orang, ya mungkin diambil. Cuma tidak dipakai untuk dirinya sendiri. Guru kami Romo Kiai Haji Abdullah Faqih Langitan itu luar biasa. Uang yang ada, yang beliau miliki, itu dikelompok-kelompokkan. Ini uang hasil sawah, ini uang hasil tamu, ini uang dari hasil misalkan ada pejabat yang ngasih. Semuanya dibeda-bedakan. Beliau cuma iyalah, wallahu alam. Katanya beliau cuma mau makan hasil tani, hasil sawah. Selain dari itu, tidak. Wa aqallu madarratihi. Utawi luwe kedike bahayane hadza. Annaka iku satemene sira idza qabilta ing dalem nalikane nerima sapa sira. Kasih harakat fi'il itu yang paling butuh diharakati ain fi'ilnya. Qabila berarti cuma baknya. Qabila. Idza qabilta. Harakati ini lafaz yang qaf ba lam. Lafaz yang salah baca, salah sekali. Fatal. Atayahum yang biro-biro pemberiannya al-umara. Wantafa'talan ngalap manfaat sapa sira min dunyahum saking dunyani al-umara. Ahbabta mongko mencintai sapa sira hum ing al-umara. Karena misalkan minimal ini resiko yang paling minim didapatkan oleh seseorang yang menerima hadiah dari umara adalah dia mencintai mereka. Cukup. Jadi mencintai mereka itu sudah dianggap madarat.
meskipun paling minimal. Waman utai siapa ne wong? Ahabba iku demen, sapa man? Ahadan ing wong suci. Yuhibbu mongko demen, sapa man? Tula umrihi ing dawane umure ahad. Wabaqa'ahu lan tetepi ahad bidharurati kelawan mesti. Wa fi ma'abbati baqa'i dzalimi lan iku ing dalem demen tetepi wong kang zalim iradatun utai kekarpan fi dzulmi ing dalem kezaliman ala ibadillahi ta'ala ing atase pira-pira kaulane Allah Ta'ala, ing atase pira-pira kaulane Allah Ta'ala. Wa iradatu kharabil alami lan ngarepaken rusai alam. Karena ketika seseorang sudah mencintai orang lain, niscaya dia akan menginginkan orang yang dia cintai akan panjang umurnya dan akan selalu tetap ada. Ada seorang mbak suka pada Pak Klebun. Tahu Klebun nggih? Klebun. Bingung. Sing wong Jawa bingung Klebun ku napa. Kepala desa. Suka sama kepala desa karena kepala desanya baik, perhatian ketika dia butuh hutangan, kepala desanya mau menghutangi sehingga namanya seperti tadi Al-Insanu Abdul Ihsan. Setiap kali ada pemilihan kepala desa, pasti dia menginginkan yang menjadi kepala desa adalah Pak Kades yang tadi itu. Pemilihan lagi pengennya ya tetap Pak Kades itu. Kenapa? Karena sudah terlanjur mencintai Pak Kades itu. Maka ketika seseorang mencintai orang yang dolim, niscaya dia akan tetap menginginkan orang dolim tersebut memimpin. Ketika dia menginginkan orang yang dolim memimpin, maka dia, satu, dia menginginkan kedoliman kepada hamba-hamba Allah yang banyak ini. Yang kedua, dia akan menginginkan alam ini rusak. Fa'ayu syai'in mengkau utai indi-indini suji-wiji yakunu iku ono apa syai' adhara iku luwe mbahayani min hadza tinimbang iki min hadza tinimbang iki napa wae cinta wong zalim mahabbah fi baqa'i zalim ni mahabbah fi baqa'i zalim lidhini maring akomo wal aqibati lan tembeburi wal aqibati lan tembeburi tembeburi ngerti tembeburi. Mibri itu adalah akhir kehidupan seseorang itu akibat. Hanya ada itu yang sebelum maghrib, sebelum salat lima waktu. Tembe burine bakal sengsoro. Ini kenapa sih awalnya? Ya situlah. Tembe burine intinya akhir. Akhir kehidupannya sengsara. Katanya dia sengsara. Ketika agamanya sudah rusak, maka jangan pernah berharap hidup damai. Wa iyyaka lan wadiya sapa sira, iyyaka wadiya sapa sira. Lho ngoten ya. Iyyaka lan wadiya sapa sira, iyyaka wadiya sapa sira. An yakhda'a ing yento nipu ka ing sira istihwa usyayatini apa bingungakene pira-pira setan apa bingungakene pira-pira setan au qaulu ba'dinn nasi utawa ucapane sebagian menungso laka maring sira
bi annal afdhala kelawan sak temene kang luwe utama bi annal afdhala kelawan sak temene kang luwe utama wal aulalan kang luwe utama sami anta khudha iku yen to ngalap sapa sira ad-dinaro ing dinar wad dirhamalan dirham inhum saking al-umara patu fariqolan bagi sapa sira huma ing dinar wad dirham bainal fuqara'i ing dalam antaraning pira-pira wong fakir bainal fuqara'i ing dalam antaraning pira-pira wong fakir al-masakinilan pira-pira wong miskin innahum karena saat temani al-umara yunfiquna ikung yunfakakan sopa al-umara fil fiski ing dalam kefasikan fil fiski ing dalam kefasikan wal maksiatilan maksiat wa infaquka utawi nginfakakan isiro infaquka utawi nginfakakan isiro ala du'afa innasi ing atase pira-pira apese menungso ing atase pira-pira apese menungso khairun iku luwe bagus min infaqihim tinimbang infake al-umara dan jangan pernah kamu tergoda oleh rayuan setan. Jangan pernah tertipu oleh setan. Kenapa? Karena setan itu seringkali bilang begini. Ya bapaklah ambillah uang dari pemerintah itu. Ambillah, ambil baik. Nanti ketika kamu ambil, kemudian bagikanlah kepada orang fakir. Bagikanlah kepada orang miskin. Daripada para pemerintah itu sendiri yang membagikan, maka dia akan menggunakan pada kedzaliman, kefasikan, untuk maksiat kepada Allah, mending kamu ambil, kemudian kamu bagikan kepada orang fakir. Dan ini kata Imam Ghazali termasuk rayuan setan, termasuk kebohongan setan. Ini namanya digombali setan. Digombali jangan mau, apalagi yang gombali setan. Dan sekarang banyak kejadian seperti itu. Ambil saja itu. Uang dari pemerintah. Kalau bukan kita kalangan santri yang ngambil, nanti yang ngambil orang-orang yang tidak benar. Ini Imam Ghazali sangat-sangat tidak setuju dengan ucapan seperti ini. Kenapa? Fa innal la'ina krono sak temene setan kang terlaknat. Fa innal la'ina krono sak temene setan kang terlaknat. Kot kotoa iku teman-teman medot sapa al-la'in. A'na ko kathirin ing piro-piro gulune wong akeh minan nasi saking menungso minan nasi saking menungso bihadihil waswasati kelawan ikilah pengridu bihadihil waswasati kelawan ikilah pengridu karena setan telah membunuh banyak orang dengan cara seperti ini dengan tipuan seperti ini faqad dzakarna lan teman-teman nutur sapa kita hu ing hadza fi ihya'il ulum ing dalam kitab ihya ulumiddin fatlub monggo nupriyo sapa sira hu ing hadza tammatan ing dalam mengkono-mengkono kitab tammatan ing dalam mengkono-mengkono kitab saya telah menerangkan keterangan ini secara panjang lebar di dalam kitab ihya ulumiddin bagi yang ingin membaca maka silakan dibaca di kitab ihya ulumiddin baca bacanya gimana ya, makanya mondoknya yang benar-benar mondok karena katanya orang di pesantren itu ada dua ada orang yang nyantri ada orang yang numpang tidur dua nyantri dan numpang tidur yang nyantri belajar yang numpang tidur es pokok bagaimana dia bisa tidur. Ya kegiatan ikut kegiatan. Ya kayaknya ikut.
pengajian ngelamun, belajar ngelamun, atau belajar apa ya, gosip lah. Waktu belajar bawa kitab, kemudian datang temannya ini, Siti datang. Mbak, sampean tahu enggak, Mbak? Ada cerita ini, Mbak. Seru, Mbak. Baru belajar, ada cerita. Mau belajar lagi, Mbak. Sampean tahu lagi apa enggak ini? Kabar yang terbaru ini. Gosip yang terhangat. Ngobrol lagi. Akhirnya kemudian mau belajar lagi, datang lagi dia. Seperti itu. Akhirnya enggak belajar-belajar. Ataupun ada orang yang biasanya ingin belajar. Sudah ingin belajar. Cuma masalah temannya ini, temannya. Yang enggak tahu. Ya mungkin kita katakan setan berwujud manusia ini. Setan berwujud manusia. Ada orang sudah mau belajar, sudah mau ngafalkan. Pak, Mbak sergepe, jah. Sergepe loh, sergepe. Yo, wali-wali, juara siji. Akhirnya dia omongi gitu, dia enggak berani belajar. Malu. Kadang anak yang rajin mendengar suara cuitan-cuitan teman-temannya di sekitar seperti itu, akhirnya enggak mau belajar. Malu kayaknya. Jadi anak rajin, kayak malu. Yo, Mbak, juara siji, Ustaz, juara siji. Gak usah senang-senang, juara siji. Sombongnya talah, sinau diarani sombong. Kadang ya. Dan mungkin anak-anak yang rajin pernah mengalami seperti ini. Yang rajin, Mbak, yang rajin. Yang enggak rajin ya, mungkin jadi yang tokoh satunya itu. Sana sing gudo, sana sing digudo tapi sing gudo. Mbak, berangkat jamaah kok sergap temen. Setengah jam. Santai po. Tenang saja, baca Al-Quran kok khatam. Yo khatam mengake. Tenang saja mbak, santai. Pintu surga dibuka untuk kita. Ramadan. Jenengan gak usah beribadah pun dapat pahala, tidur pahala, tidur. Wa amal arba'atu anapun utawi kang papat. Wa amal arba'atu anapun utawi perkara papat. Allati kang yang bagi sayukjo laka kadwisira. Yang bagi sayukjo laka kadwisira. Antaf'ala apa yang tong lakoni sobatsira ha'ing allati. Empat hal yang seharusnya kamu kerjakan. Fal awalu mongko iku utawi kang kawitan. Fal awalu mongko iku utawi kang kawitan. Ini namanya khobar plus mubtada. Khobar plus mubtada. Jadi satu lafad dijadikan rebutan oleh dua amil. Yang satu mubtada, yang satu khobar awal. Anta ja'ala iku yenton dati akan sebosiroh mu'amalataka ing mu'amalah sira. Mu'amalah itu bahasa simpelnya napa ya? Mu'amalah berperilaku atau berbuat ma'allahi sertane Allah taala, ma'allahi sertane Allah taala. Bihaitu law 'amala kelawan sekirane lamun memperlakukan ma'aka sertane siro biha kelawan mu'amalah sapa abduka kaula siro tardo mengkorido sapa siro biha kelawan mu'amalah minhu saking abduka. Jadi engkau bersikap kepada Allah dengan sikap yang andaikan budakmu itu bersikap dengan sikap tersebut, maka niscaya engkau akan ridho kepada budakmu. Kita jujur saja, sangat ingin ketika kita memerintahkan, kemudian orang yang diperintah langsung tanggap. Atas tanggapnya, langsung cepat. Yang paling tidak kita suka ketika kita sudah perintahkan dia, dia membangkang. Kan enggak suka. Misalkan ini ada sebagian mbak yang sudah ngajar. Ada guru, merintah muridnya.
pasti lebih suka muridnya yang mau melakukan perintah daripada murid yang tidak mau melakukan perintah gurunya, kan mesti ngoten. Karena muridnya sergap senang. Ini ada PR dia kerjakan. Ada murid disuruh baca tidak mau baca. Ada murid PR tidak pernah dikerjakan. Kan mesti ini gurunya biasanya sedikit marah. Sedikit marah. Maka kita berperilaku kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan perilaku, andaikan budak kita memperlakukan kita dengan perilaku tersebut, maka kita akan senang. Dan yang lebih menyenangkan lagi ketika kita memiliki murid sangat peka, kita belum perintah, dia sudah melaksanakan. Misalkan, saya punya budak, saya belum memerintahkan dia, tapi dia tahu bahwasannya saya lapar. Dia pergi masak dan kemudian menyuguhkan kepada saya. Seneng loh buatan gula. Seneng. Ngertas gula ngelak. Dia kayaknya tidak ingin melihat saya apa ya, mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Ngelak mawon dia buatan terima. Lek gula ngelak buatan terima. Saya ngantuk, dia kayak tidak terima. Sudah, kita sediakan tempat tidur. Kabudak yang seperti itu, kita sangat senang, sangat ridho kepada dia. Maka kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kalau bisa harus seperti itu. Makanya para ulama itu mengatakan orang yang adzan, orang yang berangkat ke masjid ketika mendengar adzan, itu berarti orang-orang yang lupa kepada Tuhannya, kepada majikannya. Kenapa? Karena dia berangkat ke masjid nunggu diperingatkan. Nunggu diingatkan. Hayya 'alas shalah, ayo salat. Baru dia ingat, angkat salat. Karena menurut beliau, seorang hamba yang ingat kepada Tuhannya, dia akan pergi sebelum dipanggil. Dia akan pergi sebelum dipanggil. Sudah tahu waktunya, ini waktunya ibadah, sebelum mendapatkan panggilan langsung pergi. Ini orang yang hebat, teman-teman. Mbak-mbak wonten lari sing diurusi. Yang berangkat sendiri ke musala, ke tempat kegiatan sebelum diobrai, niku mesti luwe nyenengno daripada arek sing berangkat ngenteni dibukai, ayo berangkat. Tangi lungo turu maneh. Balik maneh, ayo berangkat. Tangi lungo turu maneh. Nanti pergi ke jeding, di jeding antri, berdiri sambil ngantuk tidur. Itu ada yang duduk, bersandar ke tembok, tidur juga. Jadi kita berusaha agar bisa membuat Allah ridha kepada kita dengan cara melakukan sesuatu yang andaikan kita, andaikan budak kita melakukan kepada kita, maka kita akan ridha. Wala yadikulan ora rupek. Wala yadikulan ora rupek khotiruka opo ati siro. Khotiruka opo ati siro alaihi ingatasi abad. Dan engkau tidak pernah merasa tidak enak pada budak tersebut. Wala taghdabulan ora ngamuk sapa sira. Wala taghdabulan ora ngamuk sapa sira. Walladzi utai perkara la tardha kang ora ridho sapa sira. Li nafsika maring awak sira. Min abdika saking kaula sira. Al-majaziyi kang bongso majas. Berarti hamba atau budak majas berarti bukan hakikat. Halatar do mongko ora ridho sapa sira. Aidon halimaneh lillahi maring Allah Ta'ala. Bahwa hali utai Allah sayyiduka iku Gusti siro al-haqiqiyu kang bongso haqiqi. Karena Allah adalah majikanmu yang sebenar-benarnya. Karena Allah Tuhanmu yang sebenar-benarnya. Fani utai kang kaping pindho. Kullama amin. Niki wonten teks lain amalta.
Kullu ma utai saben-saben barang. Amalta atau amilta nggih, saged tapi kayaknya lebih pas amalta. Nah, yang pas amalta. Setelah ain ada alifnya amalta. Kang memperlakukan sapa sira bin nasi kelawan menungso. Ij'al iku dadi agno sapa sira hu ing ma. Kama kaya barang tardo kang ridho sapa sira li nafsika maring awak dhewe sira minhum saking annas. Di annahu krono sak temene kelakuan layak mulu iku ora sempurna, layak mulu iku ora sempurna. Imanu abdin apa imane kaula hatta yuhibba sehingga demen sapa abad lisairin nasi maring sekadini menungso, lisairin nasi maring sekadini menungso. Maing barang yuhibbu kang seneng sapa abad li nafsihi maring awak dhewe ni abad. Apa yang kau sukai untuk dirimu sendiri, maka engkau harus menyukainya untuk orang lain. Apa yang kamu sukai untuk dirimu sendiri, maka engkau harus menyukainya untuk orang lain. Li'annahu la yakmulu imanu 'abdin, karena iman seseorang tidak akan sempurna sampai dia mencintai untuk orang lain sebagaimana ia mencintai untuk dirinya sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li nafsihi ma yuhibbu li ghairihi. Hadis arba'in nawawiyan. Ada kan? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jenengan pengen kaya. Jenengan pengen kaya, pengen banyak uang. Maka jangan pernah benci ketika ada temannya kaya. Jenengan pengen pintar, maka jangan pernah benci ketika temannya pintar. Jadi harus bisa mencintai sesuatu untuk orang lain sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Faham enggak ini? Faham. Mbak-mbak pengen makan enak, maka mbak-mbak juga harus ingin temannya makan enak. Karena dirasa punya makanan yang lebih, makanannya enak, punya temannya biasa-biasa saja. Mbak, ka sabda Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li ghairihi. Maukah mbak menukar makanan mbak ini kepada saya akan memberi makanan saya, karena saya rasa makanan saya lebih enak daripada makanan mbak. Sudah, karena saya suka untuk orang lain apa yang saya suka untuk diri saya sendiri. Sebenarnya saya suka makan ini, tapi karena saya mencintai jenengan juga, ini tak tukar ya. Itu orang yang imannya sudah sangat sempurna seperti itu, sangat sempurna. Kita bercermin pada para sahabat radhiyallahu taala anhum, sahabat Ansor itu mencintai sahabat Muhajirin sungguh sangat luar biasa. Disebutkan ada salah satu sahabat Abdurrahman bin Auf, waktu itu dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW dengan Sa'ad atau siapa. Akhirnya karena memang orang Muhajirin itu berangkat sendiri dari Makkah pergi menuju Madinah tanpa keluarga, tanpa harta, tanpa rumah, tanpa apapun, berangkat seorang diri dengan tanpa membawa apapun. Mau hidup di sana di mana ini oleh Rasulullah dipersaudarakan. Kamu saudaranya ini, kamu saudaranya ini. Itu sangat bahagia karena yang mempersaudarakannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang yang dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan Abdurrahman bin Auf ini mengatakan, saya punya dua rumah.
kamu ambil satu, yang satu untuk saya. Saya punya banyak harta, yang separuh untukmu, yang separuh untukku. Terus yang luar biasa lagi, ya mohon maaf karena mbak-mbak ini, tapi ceritanya begini, saya punya dua istri. Kalau kamu mau pilih salah satunya, nanti saya talak. Setelah habis masa iddahnya, silakan kamu nikahi. Sampai begitu. Bayangkan. Kalau kita kan, aduh, saya nyarinya aja susah. Gitu. Diterima satu orang aja. Alhamdulillah kalau ada yang mau. Gitu. Apalagi dikasihkan sama orang lain. Misalkan begitu kan. Tapi ceritanya memang benar-benar seperti itu. Sahabat Abdurrahman bin Auf. Tapi sahabat Abdurrahman bin Auf, orangnya iffah. Tidak mau merepotkan orang lain. Akhirnya mengatakan, enggak. Yang sudah milikmu, tetap milikmu. Saya tidak mau menginginkan itu. Tunjukkan aku di mana pasar. Akhirnya ditunjukkan mana pasarnya. Sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala an. Beliau mencari uang sendiri, tidak mau membebankan kepada orang lain. Sampai menjadi orang terkaya di Madinah. Sahabat yang terkaya. Paling kaya Abdurrahman bin Auf. Terus nyawa nggih hatta yuhibba li sairin nas ma yuhibbu li nafsihi. Dan ini sangat berat. Ada sahabat lagi, sahabat ini cerita lagi kepada sahabat. Di salah satu perang, beberapa para sahabat terluka parah. Kemudian melihat bahwasannya sahabat yang terluka parah ini pasti membutuhkan air. Datang satu orang sahabat ingin memberi air orang-orang yang terluka itu. Akhirnya pergi ke sana. Ini air. Akhirnya mengatakan, jangan ke saya. Kamu pergi ke sahabat itu. Dia luka lebih parah dari saya. Dia lebih membutuhkan air daripada saya. Pergi ke sana. Ini orang yang sana, jangan kepada saya. Itu orang lebih parah daripada saya. Pergi ke sana. Berangkat ke sana, jangan ke saya. Pergi saja ke sahabat itu, luka lebih parah. Nyampe ke sahabat itu, ternyata baru sampai, ternyata sahabat tersebut meninggal dunia. Kembali lagi ke sahabat sebelumnya, nyampe di situ meninggal dunia. Sana lagi meninggal dunia. Makanya di dalam Al-Quran sampai disebutkan kehebatan sahabat Ansar, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khososa. Beliau rela mendahulukan orang lain meskipun dalam keadaan terdesak, meskipun dalam keadaan terpuruk. Ridwanullahi ta'ala. Jadi makanya kita punya qudwah, kita punya panutan para sahabat, kita harus belajar sejarah para sahabat bagaimana hubungan satu sahabat satu sama lain. Ketika kita belajar kehidupan para sahabat dan mampu mempraktekannya di dalam kehidupan kita, saya jamin kehidupan kita sangat indah, sangat bahagia. Dan mungkin orang lain akan iri kepada kita. Jadi orang yang dihasuti, jadi orang yang ada yang iri, itu terlalu membanggakan ya. Lek wonten tiyang iri teng kula, kula bangga. Wah, dia iri kepada saya. Kalau ndak ada orang yang iri sama sekali, berarti ketahuilah bahwasannya Anda adalah orang yang sama sekali tidak memiliki apa-apa. Karena orang yang iri itu pasti kepada orang yang memiliki nikmat, dan orang yang tidak memiliki nikmat tidak akan ada orang yang iri kepada dia. Ganteng enggak, pinter enggak, jelek iya, enggak pernah mandi, miskin, dan sombong, apalagi, semua lengkap lah, seluruh kejelekan ada pada dia. Kira-kira yang mau iri ke dia siapa? Saya iri ya, subhanallah, ada orang seburuk itu. Tali itu utai kangkaping telu. Ida korok tak in dalam nalikani mojo sobat siro.
Ya qara' ta indal menalika ni maca sahabat sirah. Al ilma ing ilmu. Au tala'ta utawa mutala'a sahabat sirahu ing al ilm. Jika engkau membaca ilmu, mutala'a ilmu. Yang bagi mongko sayukjo. Ayyakuna opo yento ono. Ilmu ka opo ilmu siro. Yuslihu ikum memperbaiki. Yuslihu ikum benerakan opo ilmu ka. Yuslihu ikum benerakan opo ilmu ka. Kalbaka ing ati siro. Wayuzaki lan bersihakan apa ilmuka nafsaka ing ati sira. Nafsaka ing ati sira. Ketika engkau belajar ilmu, maka hendaknya ilmu tersebut yang bisa memperbaiki hatimu, yang membersihkan hatimu. Itu ilmu yang benar-benar sangat dibutuhkan. Kama law alimta kaya oleh lamun waru sapa sira. Anna umroka ing sak temene umur sira, anna umroka ing sak temene umur sira. Mayab kok iku ora tetep. Ghairu usbu'in apa sak liyane sak minggu? Apa sak liyane sak minggu? Fa bid darurati mangko kelawan mesti la tastaghilu ora ketungkul sapa sira. Fiha ing dalam usbu' bi ilmil fikhi kelawan ilmu fikih. Ilmu fikih ini yang orang bacanya beda-beda. Orang Jawa ada yang bilang fikih, ada yang bilang fikih, ada yang bilang fikih. Itu. Bahasa Arabnya fiqhu, fiqhu. Kalau haknya disukun bacanya jadi bacanya fiqhu, haknya disukun. Fiqh. Pak, pelajaran apa hari ini? Fiqh. Pelajaran apa? Fiqh. Fiqh. Wal akhlaqilan kira-kira akhlak. Wal usulilan ilmu usul. Wal kalamilan ilmu kalam. Ilmu kalam ini ilmu yang membahas tentang tauhid. Amthalihalan pira-pira sepadani fiqh, akhlak, usul, kalam. Li annaka krono saktamani siro ta'lamu iku ngerti sebuah siro anna hadihil uluma ing saktamani ikilah pira-pira ilmu la tughni iku ora manfaat apa hadhil ulum ka ing sira. Contoh kata beliau seperti andaikan umurmu itu, andaikan kamu tahu bahwasanya umurmu tinggal seminggu atau 7 hari. Seminggu. Setelah seminggu kamu akan meninggal dunia. Maka tentunya orang yang seperti ini tidak akan sibuk belajar ilmu fikih, tidak akan sibuk belajar nahwu, tidak akan sibuk belajar sorof. Dia akan mempelajari ilmu yang memang dia butuhkan setelah 7 hari berlalu. Setelah 7 hari berlalu. Yaitu ilmu bagaimana cara memperbaiki hati. Bal tashtagilu balik ketungkul sapa sira. Bimuraqabatil qalbi kelawan nginjen-nginjen hati. Kamu akan selalu melihat hati. Mengintrospeksi hati. Ma'rifati sifatin nafsilan ngawarui pira-pira sifati hati. Dan kamu sibuk dengan ilmu sifat-sifat hati. Ternyata saya sombong. Ternyata saya masih suka ujub. Ternyata saya masih suka marah ketika hak saya tidak dilakukan oleh orang lain. Itu sifat hati. Ternyata hati saya ini masih
susah diajak untuk ibadah. Ternyata hati saya masih sangat ingin melakukan keburukan. Wal i'radilan mingu. Wal i'radilan mingu an ala iqid dunya saking biro-biro. Ala koi dunyo. Hubungan. Saking biro-biro hubungan dunyo. Dan dia kemudian berpaling dari dunia. Total dunia ditinggalkan. Kenapa? Karena orang yang sudah tahu bahwasanya dirinya akan meninggal dunia, tidak akan sibuk mencari harta. 7 minggu lagi saya akan meninggal dunia. Karena dia sudah tahu, misalkan tidak tahu dari mana. Karena dia tidak mungkin terus kemudian pengen cari uang sebanyak-banyaknya. Atau pengen makan makanan yang enak. Mbak, karena hidup saya ini sudah tinggal 7 hari, ayo ajak saya makan bakso di sana, makan mie ayam, makan-makan. Ya kapan lagi lah saya bisa merasakan nikmatnya dunia ini. Karena umur saya tinggal 7 hari loh mbak, setelah ini saya akan meninggal dunia. Di sana kan takutnya tidak ada bakso, sedangkan bakso saya sangat suka. Ini sudah lama tidak ada rajungan, wah gimana caranya saya harus makan rajungan. Nggak perlu, nggak ada orang seperti itu. Orang yang mau mati rata-rata tak ngurus itu. Yang penting mempersiapkan diri bagaimana di kehidupan selanjutnya. Di alam kubur. Waktu zaki dan bersihakan sopo siro nafsaka ing nafsu siro anil akhlaki saking biro-biro akhlak, anil akhlaki saking biro-biro akhlak, azami matikang binoto. Zamima artinya hina, zamima artinya asor, hina ya, hina. Saya pernah ke di salah satu daerah Sampang. Ada salah satu ustazah, namanya kalau tidak salah Hamimah. Kemudian orang Madura itu kalau manggil ustazah itu cuma za. Hamimah tinggal mima. Terus kalau manggil ustazah itu Zamimah. Saya kan heran loh. Masa ada orang namanya Zamimah? Zamimah artinya hina. Terus kemudian saya tanya, itu namanya Zamimah? Bukan, itu Ustazah Hamimah. Cuma orang-orang mengnya Zamimah. Bukan Zamimah, tapi Zamimah. Karena memang rata-rata orang Madura, rata-rata, enggak bilang semua, rata-rata. Itu enggak bisa bilang A. Nggak tahu apanya. Apa kurang mangap nih lagi ngomong. Jenengan mesti itu. Ya mungkin bukan kebanyakan lah. Insya Allah mbak-mbak ini tidak ada yang seperti itu. A ya A, B ya B, tidak ada B. Huruf mat itu kan ada 3 ya. Huruf mat ada alif, terus alif, terus ini mbak Jawa nih. Alif. Terus. Hebat. Alhamdulillah. Wawu kan ya? Bukan wawu. Wawu apa wawu? Wawu. Ya apa iya? Iya. Ya apa iya? Iya. Ini apa iya? Ya iya. Nun apa nun? Ba apa abba? Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Wa tashtaghilu lan katungkul sapa sira wa tashtaghilu lan katungkul sapa sira bima habbatillahi kelawan cinta Allah taala, dan kau pasti sibuk bagaimana mencintai Allah taala. Wa ibadatihi lan ibadah Allah, ibadatihi lan ibadah maring Allah, sibuk ibadah karena memang mau meninggal dunia. Wal ittisafi lan persifatan bil ausafi kelawan birabira sifat, bil ausafi kelawan birabira sifat al hasanati kang bagus, dan sibuk memperbaiki diri dengan cara memiliki sifat-sifat yang baik. Wala yamurru lan ora lewat ala abdin ing atase kaula, ala abdin ing atase kaula yaumun apa sedina, yaumun apa dina, walailatun lan wengi, walailatun lan wengi illa wa yumkinu kejaba kongang ayyakuna apa yento ono, ayyakuna apa yento ono mautuhu apa matine abad fihi iku ing dalam yaum, fihi iku ing dalam yaum. Karena setiap hari tidak ada hari atau malam, mesti semuanya memungkinkan untuk meninggal dunia, semua memungkinkan untuk meninggal dunia. Ayyuhal waladuhu anak, ya lala duha anak, wahai anak, isma' ngurungo akno sapa sira minni saking ingsun kalaman ing ucapan, kalaman ing ucapan akhara kang weneh. Watafakkar lan mikir-mikir sapa sira, watafakkar lan mikir-mikir sapa sira fihi ing dalem kalam. Hatta tajida sehingga nemu sapa sira khalasan ing keselamatan atau nggon bebas, kebebasan khalas. Lau annaka lamun sak temene sira ukhbirta iku den paringi kabar sapa sira, ukhbirta iku den paringi kabar sapa sira anna sultana ing sak temene sultan, anna sultana ing sak temene sultan ba'da usbu'in ing dalam sakwise seminggu yaji'u iku teko sapa sultan ka ing sira zairon hale ziarah, zairon hale ziarah. Ziarah di dalam bahasa Arab itu bukan cuma pada orang yang meninggal dunia, tapi kepada orang yang masih hidup itu juga namanya ziarah. Saya berkunjung kepada teman saya itu namanya ziarah. Saya berziarah kepada teman saya. Tidak berarti ziarah itu cuma pada orang yang meninggal dunia. Mbak-mbak ziarah kemana saja ketika hari raya? Tidak ziarah kemana-mana, saya cuma ngelencer dengan tiang-tiang. Ngelencer ini jenenge ziarah. Dawuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Zurhibban tazdad hubban." Zurhibban tazdad hubban. Sakit lagi, ulangi. Zurhibban, zurhibban tazdad hubban. Ulangi. Zurhibban tazdad hubban. Itu dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zurhibban tazdad hubban. Zur berziarahlah, berkunjunglah. Hibban jarang-jarang. Hibban jarang-jarang. Tazdad hubban, maka engkau akan menambah cinta. Zur hibban tazdad hubban. Kenapa? Karena berkunjung yang terlalu sering itu membuat tuan rumahnya bosan. Tuan rumah bosan. Tanggal 1 Ramadan ada orang berkunjung. Assalamualaikum, seneng, seneng. Di wonten tamu disukui Semarang kalir. Hari kedua datang lagi dia. Oh, seneng diantik, seneng. Hari ketiga, ketiga seneng malih sih. Hari keempat di rumahnya tidak ada yang masakkan ya. Terus dia hari datang. Hanya berkunjung terlalu sering ya bisa membuat bosan. Hanya berkunjunglah jarang-jarang saja, jarang-jarang saja.
kayak mbak-mbak ketemu temannya yang setiap hari ketemu ini kan bosan gitu. Ah mbak bosan aku ketemu sama mbak dino ketemu ae. Jajal nonton tiang jarang ketemu, ketemu paling gak seneng seneng. Meskipun zaman sekarang gak ada yang namanya orang rindu, orang kangen gak ada. Saya jamin 100% gak ada yang namanya orang rindu. Kenapa? Karena tiang ini saged. Cak, pun tidak. Kalau gak ada rencang tanpa pondok. Kalau menghubungi dia kapan saja bisa. Sehingga gak ada lah orang yang kemudian histeris ketika ketemu temannya itu. Histeris. Kalau orang dulu kan mungkin punya teman jauh, enggak pernah berkunjung, enggak pernah ketemu, enggak pernah ada kabar, akhirnya didatangi kan senang histeris. Masya Allah, sampai nangis darah. Saking bahagianya. Sekarang enggak ada. Cerita seperti itu enggak ada. Ada tamu datang misalkan dari jauh. Dari luar negeri datang. Kapan datang? Cuma gitu, Dok. Kapan datang? Kayak enggak ada istimewa-istimewanya itu. Luar negeri sama Indonesia kayak sama-sama dekat. Kenapa? Karena dia setiap hari bisa menghubungi. Yang di luar negeri juga setiap hari bisa ditelepon. Yang di Indonesia juga bisa ditelepon. Bahkan tetangganya di samping kamar pun masih bisa ditelepon. Rasa-rasa yang saat ini. Kati marani konjoni mawan singten kamar niko misalnya. Kati marani, nek enggak ada telepon, mboten kira berangkat. Telepon ae. Pak sampe ndek iki, Pak, di kamar. Pak sampe iki, Pak. Kan ada iki. Terus sudah mahes. Ta'ana monggo ta ingsun aklamu iku ngerti sapa ingsun. Annaka ing sak temene sira. Fitilkal muddati ing dalem mengkono-mengkono mongso. Tadi ya ceritanya ada sultan mau datang kepada rumahmu, ke rumahmu seminggu lagi. Pasti kamu di hari-hari tersebut la tashtagilu iku ora ketungkul sapa sira illa bi islahima kejaba kelawan bagusi barang illa bi islahima kejaba kelawan bagusi barang alim ta kang ngerti sapa sira anna nadhara sultani ing sak temene pandangane sultan anna nadhara sultani ing sak temene pandangane sultan saya kau iku bakal tumeka apa nadhara sultan alaihi ing atase ma minasiyabi bayane pakaian al badani lan awak wadari lan omah wal firasyi lan lemek wa ghairiha lan liyane tiap badan dar firasyi. Jadi di masa-masa tersebut 7 hari, kamu pasti akan sibuk untuk memperbaiki hal-hal yang akan dilihat oleh sultan, yang memungkinkan dilihat oleh sultan. Misalkan sultannya datang, mau masuk ke ruangan ini, pastinya yang akan dibersihkan adalah ruangan ini. Karena tadi ya, yang akan dibersihkan ruangan ini. Karpet yang biasanya bulat, ini ku diganti karpet sing api. Kipas angin sing biasane akeh debune niku moro langsung kinclong bersih. Padahal biasane iki habis ngeten iki. Andaikan dipakai tayamum masih bisa. Mana ten iki? Tayamum pakai debu, iya. Dikipas angin banyak. Tayamum. Jangankan itu, jangankan itu iki. Ya semoga di HP ini ada orang yang lihat bahwasannya mau live ngaji kados ngeten mawon. Apa yang akan dilihat oleh orang kira-kira ojo sampai elek. Kan ngoten iki. Waduh. Beramal karena manusia. Beramal karena penonton. Ini riya ini namanya riya ini. Wal ana lan ing dalam saiki. Tafakkar mikir-mikir sapa sira. Santai Mbak nggih, santai Mbak. Sabar, sabar. Tafakkar mikir-mikir sapa sira ilama mari barang asyartu kang awe isyara sapa ingsun, asyartu kang awe isyara sapa ingsun. Bihi kelawan ma fa innaka krana sak temene sira fahimun iku engkang paham.
Maka renungilah apa yang telah aku jelaskan tadi, karena engkau adalah orang yang memiliki pemahaman. Ini disuruh berpikir, wahai mbak-mbak yang masih punya pikiran, maka berpikirlah gitu. Sambilnya berpikirlah karena kamu punya pikiran. Kalau enggak mau berpikir ya enggak apa-apalah. Saya husnudzon. Bukannya kamu tidak mau berpikir, tapi memang kamu tidak punya pikiran. Husnudzon ya. Wal kalamu utawi ucapan al fardu kang ijen. Ucapan saja. Yakfi kunyukupi apa al kalamul fard, yakfi kunyukupi apa al kalamul fard al kayyisa ing wong kang apa kayyis. Dulu sudah ada lafaz ini kayyis yang tak suruh kasih harokat agar tidak salah baca, nanti dikira kresek. Kayyis, kayyis orang yang cerdas. Al kayyisa ing wong kang cerdas. Orang yang cerdas cukup untuk diomongi saja, yang cerdas cukup untuk diomongi. Kalau ada yang kayak sapi yang tidak mungkin diomongi saja, maka butuh untuk dipentung. Sapi kan dipentung ya. Makanya kerapan sapi itu karena sapi ya, tidak punya pikiran. Itu tidak ada sapi yang dimotivasi dengan ucapan. Mesti digepui. Kalian digepuk sapi ini, layu. Tidak ada, sampai sekarang ya saya tidak pernah tahu ada sapi dikasih motivasi. Sapi, ketahuilah bahwasanya kamu ini kuat, kamu mampu mengalahkan musuhmu, maka larilah dengan cepat. Nanti kira nanti sapi kayak nanti. Karena mbak-mbak ini orang yang cerdas, maka cuma butuh diomongi mawon, tidak butuh dipentungi koyok sapi. Ada kerapan sapi, ada lagi yang terbaru, bukan terbaru yang agak lama, kerapan kelinci, kelinci damel kerapan, pak. Janganlah menyakiti hewan. Andai kan jenengan jadi hewan, jenengan juga tidak mau disakiti itu. Kalau kerapan sapi lah dikepuin kali paku. Kalau kerapan kelinci, tahu kerapan kelinci? Ekornya biasanya dikasih apa? Jepit. Aduh, kasihan. Ya, semoga orang-orang yang di daerahnya masih ada itu semuanya bisa tobat. Kalau ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah hasad muni Allah. Ini jawab salawatnya kayak enggak. Bukan karena untuk salawat, kayak Allahumma shalli wa sallim alaih. Ini matahari sudah terbit. Layang duri ku orang ningali. Layang duri ku orang ningali sinten Allah. Ila suarikum maring pira-pira rupa sira kabeh, rupa sira kabeh. Allah tidak akan pernah melihat rupa kalian semua. Wala ila a'malikum lan ora a'malikum. Halo. Wala ila a'malikum lan ora maring pira-pira amal sira kabeh. Allah tidak akan melihat rupa kalian, Allah tidak akan melihat amal kalian, walakin yang duru tetap ini ningali sinten Allah ila qulubikum maring pira-pira ati sira kabeh. Aniyatikum lan pira-pira niat sira kabeh. Maka perbaikilah hati. Niscaya Allah akan melihat hati seluruh hambanya. Yang dilihat oleh Allah adalah hati, bukan amal, bukan zahir. Wa in aradta lan lamun ngarepaken sapa sira ilmu ahwalil qalbi ing ilmu piro-piro tingkai ati tandur mongko ningalono sapa sira ilal ihya'i maring kitab ihya ulumiddin. Kalau kamu ingin mempelajari ilmu tentang hati, maka lihatlah kitab ihya ulumiddin wa ghairihi lan liyani ihya min musannafati saking biro-biro karangan ingsun, saking biro-biro karangan ingsun. Wa hadzal ilmu utawi ikila ilmu, wa hadzal ilmu utai ikila ilmu fardu ainin iku fardu ain. Ilmu memperbaiki hati, belajarnya hukumnya adalah fardu ain. Seluruh orang harus mempelajarinya, karena ketika tidak belajar maka dia akan memiliki sifat-sifat yang buruk, tapi dia menyangka bahwasanya dia sudah baik padahal dia buruk. Wa ghairuhu
utai liyani hadzal ilm fardu kifayatin iku fardu kifayah. Selain ilmu ini hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah adalah ketika satu orang atau ada beberapa orang yang sudah melakukan maka yang lain gugur kewajibannya. Fardu kifayah. Illa miqdaru ma kejaba kira-kira ni barang. Illa miqdaru ma kejaba kira-kira ni barang. Yu adi kang nekani sapa wong bihi kelawan ma. Yu adi kang nekani sapa wong bihi kelawan ma. Faraidallahi ing bira-bira farduni Allah Ta'ala. Faraidallahi Ta'ala ing bira-bira farduni Allah Ta'ala. Kecuali ilmu-ilmu yang memang digunakan untuk memenuhi kefarduan Allah Ta'ala. Wahuwa utawi Allah yuwafiku iku paring bitulung sinten Allah. Yuwafiku iku paring bitulung sinten Allah kaing siro. Hatta tuhasila singgah ngasilakan sapa siro. Hatta tuhasila singgah ngasilakan sapa siro hu ing ilmu. Hu ing ilmu. Nanti besok tinggal khatam insyaallah. Insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Ya Rabbana fa'kullama allamtana ijahitana.